Hai, assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. Untuk episod kali ini, kita akan mengulas satu jersey dalam segmen Ulas Kaya. Terlebih dahulu, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa klik button notification dan jangan lupa share video ni. Kepada yang dah subscribe, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi menonton. Okey, untuk segmen kali ini kita akan bersiaran di ruang yang agak lain sikit daripada yang biasa, yang mana aku akan bersiaran di Stadium Taman Saedah, Bandar Dungun. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya, Ulas Kaya. Sebelum aku mulakan segmen Ulas Kaya untuk kali ini, aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Wang daripada Bersepakat Cawangan Dungun kerana ya tolong aku untuk dapatkan barang ni. Tak tahu barang apa, jom kita buat keluar. Untuk kali ni aku hanya beli satu barang je terlebih dahulu sebab tak ada banyak sangat barang yang baru, dan ini merupakan jersey kedua aku untuk TFC bagi tahun 2023. Sebab tahun ni aku kurang sikit beli jersey, nak baju Arsenal tahun ni pun aku tak beli lagi. Mungkin sebab insiden yang terdahulu kot. So, untuk jersey yang kita akan ulas pada kali ini adalah Away Kit TFC untuk AFC Tournament. Ha. Seperti yang kita tahu, Umbro banyak keluarkan varian-varian untuk TFC sejak beberapa musim ni. Sejak dia take over daripada Alisan hari tu, memang aku rasa dalam satu musim tu, TFC boleh ada lebih daripada 5 varian. Ha, aku boleh cakap, aku tak tahu berapa jumlah sebenar, tapi lebih daripada 5 varian daripada pramusim, Liga Super, AFC dan sebagainya lah. So, itu adalah kebiasaan. So, untuk kali ini kita akan sembang pasal jersey TFC Away untuk AFC Tournament. Untuk AFC Tournament ni, dia keluarkan 2 varian. Kalau kita recap balik, the latest jersey sebelum ni adalah lebih kurang dalam 2-3 bulan lepas, aku tak silap akulah, masa Hari Raya itu dia keluarkan dia punya third kit, yang third kit yang ada dia punya apa, emboss bandar-bandar yang ada dekat Terengganu tu kan. So, untuk kali ini dia keluarkan untuk AFC. Untuk AFC punya series ni, dia ada 2 varian, yang mana home dia datang dengan warna putih dengan beberapa warna kelabu, yang ni hitam, hitam kira macam all black jugalah. So, pertama yang kita akan ulas dia punya tag. So, tag ni dia macam nampak kertas recycle, sama je macam yang musim-musim sebelum ni dan juga varian-varian yang sebelum ni. Dekat atas sudah ada hologram dan dia ada tulis maklumat. So, untuk jersey ni aku ambil saiz L Asia MUK. Ha. Sebab dia tak sama macam jersey keluaran Adidas dan Nike tu. So, dia aku pilih saiz yang sama tapi aku follow kategori Asia. Ha. Kalau tengok kat sini, dia punya bahagian collar ni, dia jenis bentuk collar round ataupun bulat. Dia tak macam V-neck. So, bagi aku, aku suka juga. Dah lama aku tak ada collar round macam ni. Bahagian belakang ni spandex, tapi dia ada macam nano hole, nano ke micro hole kat situ. Ha, yang tu yang buatkan dia menarik sikit. Lepas tu dia punya sizing dekat sini. Ha, heat press lah. Ada Umbro, sama je yang macam musim sebelum ni. And then kita ada TPU silikon untuk jata Terengganu di sebelah kiri, dan juga logo Umbro di sebelah kanan. And then dia punya main sponsor adalah Colliver. Yang specialnya Colliver ni, dia menggunakan teknik heat press. Kalau nak dibandingkan dengan home, yang ni dia ada glow in the dark punya fungsi. Aku ada test dekat bilik persalinan hari tu. Dia nampak lah, tak tahulah adakah ini direka untuk tujuan keselamatan. Ialah bola selalu berlaku pada waktu malam kan. So, mungkin untuk penyokong-penyokong balik, sebab pemain naik bas, yang menyokong balik sendirilah. And then, kalau kita boleh tengok dekat bahagian bawah dia ni, dia menggunakan hem jenis round. Sebab dia ada
dia ada yang jenis straight, dia tak ada side bend, so dia cantum macam tu je. So jenis round, aku sebenarnya agak kurang sikit sebab aku ingat yang baju tahun lepas aku punya keeper tu warna pink tu, so dia round tu mungkin sebab kain material yang digunakan. Cuma yang kat hujung ni dia claim dia tu dia pakai double stitches. Double stitches ni dia bagus untuk reliability. And then bahagian tepi lengan ni sama juga macam kat collar tadi, dia ada spandex ataupun orang panggil apa, elastik lah. So untuk bahagian belakang ni, atas ni dekat bahagian collar atas tu, sekarang macam jersey yang sebelum ni juga memang ada special. Yang ni dia ada tag, dia tulis maksud dia nelang dalam bahasa Jawi. Yang tu yang menarik dia sebab yalah, Terengganu ni Terengganu Darul Iman kan, dan sinonim dengan penggunaan perkataan-perkataan Jawi dulu. Dan maksud nelang tu sendiri tak silap aku bermaksud macam megah, hebat. Aku pun tak tahu maksud sebenar je, tapi aku boleh gambarkan cuma pada bahasa Melayu yang betul aku tak berapa nak arif sangatlah. So kepada geng-geng Terengganu, kalau korang yang tahu apa perkataan yang sesuai, boleh tulis di ruangan komen. So apa yang aku suka pasal jersey ni, terutamanya yang paling utamalah aku cakap, dia punya corak motif dia tu. Dia gunakan material jacket, customized jacket. Proportion dia, komposisi fabric dia adalah 94 polyester dan juga 6 elastin. 6 elastin tu macam spandex lah, dia mungkin di bahagian collar dan juga bahagian lengan ni. Dan dengan konsep jacket tu, dia boleh buat satu corak motif songket yang agak sinonim dengan Terengganu. Ya, orang tahu songket memang terkenal untuk rakyat Terengganu. Cuma aku tak tahu motif sebenarnya adalah flora, fauna ataupun apa. Cuma aku nampak bila tengok lama-lama, ada certain bahagian tu nampak macam corak ulas sawah batik. Untuk bahagian atas ni, korang tak payah risau tag ni, sebab dia adalah sulaman, so dia akan lebih tahan lama. So dia bukan macam TPU silikon ke apa, kat koyak. So benda ni tak ada masalah, dan dia jahit solid lah. Memang belakang ni pun kita tengok, dia memang dah layer. So takkan nak berbulu ataupun terkeluar, memang agak sukar jugalah bagi aku. And then apa yang menariknya sebenarnya untuk jersey ni, dia ada Easter egg. Easter egg, benda yang dia hide, tapi dia nak tunjuk macam perincian yang korang kena cari sendiri. Dia ada kat tengah ni, iaitu slogan untuk penyokong-penyokong Persatuan Bola Sepak Terengganu, iaitu We Bleed Blood and White. Benda ni dah digunakan lebih kurang dalam lebih daripada 3 musim tak silap aku. Aku tak ingat sebab macam dulu Terengganu ni lebih kepada macam giant killer. So macam a bit underdog ataupun mid level punya. And then now they become a big player. Walaupun kita dah kehilangan Mickey pada tahun lepas, sebab macam aku pun, aku tak berapa nak follow sangat Liga Super, tapi itulah hakikatnya. Prestasi Terengganu sekarang lately agak turun naik, cuma lebih better daripada satu kelab yang sedang dibelasah sekarang tu. Tu agak kesian jugalah, dia memang tak bagi can. So untuk jersey ni, jom kita buat test fitting dulu, adakah cantik ataupun tidak. Aku pun dah test fit baju ni. Bagi aku, baju ni memang ngam lah. Sebab macam aku cakap tadi, tahun ni aku hanya ada dua. Sebab yang first purchase aku tu agak kecewa dengan material kain dia. Aku sebenarnya dah kecewa daripada tahun lepas lagi. Cuma yalah, ada setengah orang just memang beli untuk support TFC. Macam aku agak kecewa sebab aku really looking forward dekat dia punya material. Tapi yang ni memang menarik. Dari segi kalau kita tengok tekuk ni, aku sebenarnya aku test dua size, yang mana aku ambil Asia SL dan L. Yang Asia SL tu, dia punya collar dia agak luas, so maknanya banyak ruang. Yang ni dia tak ketat, dia just nice. So macam bila aku pakai jersey, bergantung pada korang punya preference juga. Sebab kalau macam aku lebih suka pakai macam close fit tapi tak terlalu ketat. Kalau terlalu ketat tu, kalau nak buat main boleh lah, tapi kalau nak untuk casual, kalau terlalu ketat tu macam tak sesuai, unless korang ni jenis kaki gym. Untuk bahagian lengan pula, kalau boleh tengok memang dia loose.
So tak ada telah terlalu ketat. Memang kalau dari segi movement pun agak menarik. Cuma baju ni kalau nak ikutkan, dia punya terlalu nipis. So kalau korang yang malu nak nampak putih ke apa, boleh pakai baju pagoda lah kat dalam belakang, ataupun double A, supaya tak nampak obvious sangat. Sebab logo ni memang duduk di atas paras kelakian kita. So memang agak obvious lah. So kalau tengok daripada round hem kat bawah ni, dia punya pangkal dia ni tak macam yang sebelum-sebelum ni. Dia agak a bit macam ketat, tapi disebabkan material ni yang elastik, so memang je nampak nice lah. Dia kalau tengok bawah cahaya memang agak nipis juga. So untuk pemain memang cantik. Aku tak tahu baju ni sebenarnya, dia tak semestinya baju tu nipis, sejuk, tebal tu panas. So bergantung pada material yang digunakan. So aku tak boleh cakap in terms of comfort in the long run. So nak kena pakai baju ni the whole day, then aku boleh bagi kata putus untuk jersey ni. So aku rasa sekian saja. Oh iya, untuk harga baju ni bermula daripada RM169. Itu adalah harga secara rasmilah, recommended retail price. Dia a bit above daripada normal Liga Super, sebab dia orang cakap, dia claim baju ni adalah menggunakan material-material yang baru. So sekian saja ulasan aku untuk jersey away Persatuan Bola Sepak Terengganu bagi Kejohanan AFC. Terima kasih kerana sudi menonton. Kepada korang yang nak dapatkan baju ni, boleh check link di ruangan description. Sehingga kita bertemu lagi, selamat maju jaya, majulah sukan untuk negara. Dan tak lupa juga, selamat menyambut Hari Kemerdekaan.